Selamat pagi rekan-rekan profesional. Ya, pada hari ini kita akan membahas perang di Ukraina banyak melibatkan kepentingan blok barat dan ini berbeda dengan konflik di wilayah lainnya. Jadi kita ingin membahas mengenai proposal Indonesia khususnya dibawa oleh Bapak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto, bagaimana kita bisa menghentikan konflik di Ukraina segera mungkin. Karena kita melihat bahwa terjadi krisis kemanusiaan di sana, ya, dan hal ini sangat tidak baik bagi banyak negara. Jadi, yang harus kita lihat saat ini adalah kita tidak hanya harus melihat masalah ini secara general, tetapi juga melihat apa kepentingan motif dari blok barat untuk menciptakan perang Ukraina Rusia. Kalau kita hanya berbicara ya mengenai Rusia dan Ukraina ini harus berdamai di meja perundingan dan dibawa ke PBB, itu tidak berhasil, tidak akan berhasil. Karena kita tidak menyentuh negara-negara sponsor perang. Ada yang mengatakan bahwa ini Rusia melanggar aturan internasional dan Ukraina berhak untuk mempertahankan daerah geografi mereka. Itu benar. Tapi juga Rusia punya hak untuk mempertahankan diri mereka sebelum diserang. Bahwa rencana NATO untuk mendapatkan rudal jarak jauh dekat Moskow, tentu itu akan menyebabkan wilayah Rusia terancam. Jadi kan sebenarnya NATO ini ingin juga menempatkan pasukan dan ingin perang secara langsung melawan Rusia, karena tentunya ini untuk mengurangi dominasi Rusia di Eropa maupun di dunia Asia Timur Tengah dan juga di Afrika. Dan ini Presiden Vladimir Putin mengambil langkah yang lebih cepat. Daripada negara saya diserang habis oleh NATO, ya, karena mereka ingin juga hanya satu kekuatan atau single power di dunia, maka lebih baik kami dulu yang akan berperang ke wilayah Ukraina. Karena Ukraina juga sangat ngotot, ya, sangat berani untuk meminta menjadi anggota NATO. Karena pemerintah Ukraina di bawah Presiden Volodymyr Zelensky berpikir bahwa dengan menjadi anggota NATO, maka Ukraina akan mendapatkan perlindungan dari negara-negara Barat untuk melawan dominasi militer Rusia. Tentu hal ini yang harus dipikirkan untuk jangka panjang. Proposal damai yang kita usulkan memang tidak mudah. Saya Septendato mengucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi.